artis peran Gading Martin berharap yang terbaik soal rencana pernikahan mantan istrinya Gisela Anastasia dengan kekasihnya Wijaya Saputra atau akrab disapa Wijin. Gading awalnya tertawa saat diserang oleh rekannya Raffi Ahmad. Studio Okai Bos tempat Raffi dan Gading syuting pecah karena Gading sempat bergurau soal asmara Haris Friza dan Ria Ricis. Ayah Gempita meminta Haris blak-blakan jika berbicara soal cinta. Kemudian Raffi menyinggung soal asmara mantan istrinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Gading sendiri menanggapinya dengan tertawa sambil memeluk sofa. Pria berusia 38 tahun ini sendiri mengungkapkan bahwa kedepannya ia berharap yang terbaik bagi hubungan Gisel dan Wijin. Gading sendiri beberapa kali dikabarkan dekat dengan perempuan, diantaranya adalah Curia Hartmans. Beberapa waktu yang lalu, Gading juga kedapatan menggandeng Karen Nielsen yang sudah dipertemukan dengan putrinya Gempita Nora Martin. Secara resmi, Gading dan Gisel bercerai pada 23 Juni 2019. Adapun Gisel dan Wijin kini sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 tahun. Dari awal masa-masa berpacaran, keduanya sempat banyak dicibir netizen karena Gisel dinilai sangat cepat pindah ke lain hati usai bercerai dari Gading Martin. Setelah Gisel tersandung kasus video syur, Wijin di beberapa kesempatan mengungkapkan kesetiaannya dan berjanji untuk tidak meninggalkan janda satu anak ini.